usai menjamu teman yang sedang beristirahat di pinggir lintas Sumatera, lintas tengah Kabupaten Darmasraya Sumatera Barat, kami pun bersiap-siap untuk pulang ke rumah kembali. Karena jarak rumah kami cukup jauh dari pinggir lintas Sumatera, jadi tidak memungkinkan untuk mengajak teman-teman touring ini untuk ke tempat kami. Terlalu jauh guys, ngabisin biaya dan ngabisin waktu. Butuh waktu lebih kurang 1 jam dari pinggir lintas Sumatera. Dan usai kami temani, malam ini mereka, teman-teman yang sedang touring, beristirahat menikmati malamnya. Dan kami pun dini hari ini atau malam dini hari bersiap-siap pula untuk melanjutkan pulang ke rumah masing-masing. Kali ini saya mengendarai gokar atau Vespa gokar dan bersama teman sespan satu lagi bersiap-siap menuju Asam Jujuhan, 1 jam dari lintas tengah Sumatera ini. Sedangkan karena teman kita ini masuk dan datangnya malam tanpa memberitahu apa-apa, ya akhirnya mereka bermalam sendiri di emperan toko ini. Walaupun sebelum tidur sempat kami temanin dan berbincang-bincang. Kenapa tidak dibawa ke rumah saja? Karena rumah kami cukup jauh, 1 jam. Boros biaya guys. Teman-teman ini akan kehabisan biaya dan waktu nantinya. Karena berasal dari desa kita guys, yang cukup jauh dari pinggir lintas Sumatera. Biarlah teman-teman ini diurus nanti esok harinya sama teman-teman yang berada di pinggir lintas Sumatera. Oke guys, kita dorong guys, kita tinggal dulu ya guys. Selamat beristirahat buat teman-teman touring yang menuju Sabang. Kami pun pulang ke rumah dan bersiap-siap melanjutkan aktivitas esok pagi harinya. Sampai jumpa.